Istri Ferdi Sambo resmi jadi tersangka. AKP Rita Juliana justru asik di hotel bersama Sugar Ancol. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Putri Chandrawati yang adalah istri dari Ferdi Sambo saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J. Ditetapkannya Putri Chandrawati menjadi tersangka telah disampaikan langsung oleh Brigjen Andirian Jayadi pada Jumat 19 Agustus 2022. Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Ferdi Sambo sudah terlebih dahulu ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa 9 Agustus 2022 lalu. Kasus ini menjadi semakin menarik sebab muncul nama AKP Rita Juliana yang diduga mempunyai hubungan yang spesial dengan Ferdi Sambo. Oleh sebab itu, AKP Rita Juliana telah diduga sedang melakukan perselingkuhan dengan Ferdi Sambo di belakang sang istri, yakni Putri Chandrawati. Tapi siapa sangka bahwa di tengah memanasnya tentang kasus Ferdi Sambo ini, AKP Rita Juliana justru terlihat sedang asik bersama dengan Sugar Uncle di salah satu hotel mewah di Jakarta. Kebahagiaannya itu diceritakan oleh AKP Rita Juliana dalam postingan di akun Instagram pribadinya, @ritasercajuliana, pada Jumat 19 Agustus 2022. Makan malam seseru itu, tulisnya. Rasa bahagia AKP Rita Juliana semakin lengkap sebab jamuan yang telah diberikan sosok lelaki yang dijulukinya sebagai Sugar Uncle. Makasih Sugar Uncle @KometBusada, sering-sering ya, tuturnya. Postingan tersebut langsung mendapatkan komentar dari sahabat-sahabatnya. Next week di kapal tengah laut kita, tulis @DesiFebri. Mendapati komentar itu, AKP Rita Juliana pun langsung menanggapi. Asik, tulisnya. Ah, rindu @RitaSercaJuliana, mau diulang lagi, tulis @UnAbdukis. Sini-sini, balas AKP Rita Juliana. Namun, justru ada juga yang berkomentar dengan mempromosikan dagangannya. Jangan lupa bu, disorder keju mozzarella khas Malangnya, tulis akun @Prio7. Mendapati ada salah satu komentar itu, polisi cantik ini kemudian menanggapinya dengan santai. Promosi mulu mbak, tolong, ujarnya. Begitu banyak beragam komentar lainnya atas postingan AKP Rita Juliana tersebut. Akan tetapi pada postingan itu rupanya AKP Rita Juliana sengaja membatasi kolom komentar yang telah diberikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.